على قلبي ما أغلى يا رب الغنى طول ريحته طلت رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Ramadan Asyik. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semangat Ramadan selalu menghiasi diri kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa menyambut Ramadan kali ini dengan penuh sukacita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada sang uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Teman-teman, Ramadan adalah bulan mulia yang penuh dengan keberkahan. Maka, perbanyak amal soleh agar kita memperoleh kemuliaan dan keberkahannya. Semoga kita tetap bisa menjalani ibadah Ramadan dengan optimal meskipun di tengah pandemi COVID-19 ya teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim yang bertakwa, sudah seharusnya kita bergembira menyambut Ramadan. Mengapa? Karena bulan ini membawa keutamaan bagi kita semua. Yuk kita simak bersama, apa saja keutamaan bulan Ramadan yang membuat kita bergembira menyambutnya? Yang pertama, Ramadan ialah bulan penggugur dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat sampai ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Hadirnya Ramadan merupakan kesempatan bagi kita untuk membersihkan diri dari segala noda dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, Ramadan merupakan bulan musim kebaikan. Pada bulan Ramadan, banyak di antara kita yang menjalankan ibadah dengan penuh semangat, berbondong-bondong dan sungguh terasa lebih ringan. Bersama-sama kita lihat di masjid, musala, bahkan di rumah-rumah kita, bagaimana Ramadan menyinari kita dengan banyak amal dan kegiatan yang tak putus dan henti-hentinya. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan di mana ukhuwah persaudaraan kita meningkat. Saat kondisi normal ataupun di daerah zona hijau, hari-hari Ramadan dipenuhi dengan banyak pertemuan antar jamaah masjid. Kaum muslimin berkumpul setiap harinya dan merasakan keindahan persaudaraan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah pun kita menemukan keharmonisan yang bertambah saat Ramadan tiba. Pada masa pandemi seperti ini, akan lebih banyak kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, khususnya saat buka puasa dan sahur maupun saat sholat jamaah di rumah. Hal terakhir yang membuat kita gembira adalah pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak menjanjikan pahala kemuliaan bagi kita semua melalui amal-amal yang ada di dalamnya. Di dalam Ramadan ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar yang bernilai melebihi 1000 bulan. Ini menjadi kesempatan yang sungguh kita impikan untuk mendapatinya dengan memperbanyak ibadah pada malam tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi keutamaan Ramadan yang membuat kita gembira menyambutnya. Semoga dapat membuat kita lebih semangat menggapai kemuliaan dan keberkahan Ramadan. Terima kasih teman-teman. Salam semangat Ramadan Asyik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.